aku mau kenalin teman-teman sama dua orang temanku di sini. Halo, nama saya Dev. Senang bertemu dengan kalian semua. Hai, kalau aku Sunny. Salam kenal ya. Sam, thank you ya sudah mengajak kita untuk mengikuti CGA dan Eagle Kids. Seru banget. Sama-sama. Iya loh, gimana? Seru. Seru gak? Seru banget. Wah, keren-keren. Nah, welcome back to Eagle Kids Online Service. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami antusias Tuhan untuk bisa beribadah lagi mengikuti online service ini. Biarkan hari ini ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hati kami. Supaya kami bisa menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Wah, kayaknya kita masih punya banyak waktu nih. Iya sebelum sih. Kelas kita yang berikutnya kan? Betul. Nah, gimana kalau kita main game dulu? Wah, boleh. Itu ide yang bagus nih. Kamu punya ide gak? Punya. Kebetulan hari ini aku sudah mempersiapkan game untuk kita bermain bersama-sama. Wah. Dan nice. Teman-teman yang ada di rumah, Ting. Game apa tuh? Nah, gamenya adalah Guess the Shadow. Oke, jadi menebak bayangan ya? Iya, jadi nanti dimunculkan gambar dan di gambar itu ada benda. Aku kasih clue-nya. Di benda-benda itu adalah benda-benda yang ada di sekolah. Oke, benda-benda di sekolah ya. Dev, ingat ya. Jadi nanti kita tinggal tebak-tebak nih, apa barang itu. Oke, teman-teman yang di rumah, kita menebak bersama-sama ya. Oke. Let's go. Yuk kita tebak soal pertama ya, Sunny. Oke, kita lihat. Wah, ini ada gambar bayangan apa nih? Iya, aku kayak X gitu ya. Kayak X, X ya. Benar ya, X. Dan yang bagian bawahnya itu kayak ada lancipnya ya. Kalian tahu gak sih ini tuh kayak headset gitu. Iya, yang kayak iya yang Bluetooth sih. Ya. Tapi bawahnya tidak seperti itu sih. Iya. Kayaknya aku tahu deh. Teman-teman di rumah juga bisa tebak sama-sama ya. 1, 2, 3, gunting. Wow. Yes, ternyata. Lanjut. Oke, soal kedua. Oke. Wih, apa ya ini Dev? Ini kok kotak kayak besar. Cuma kayak kotak gitu ya. Rasanya seperti box deh. Uh-uh. Tapi di sekolah tidak ada box kan? Kayak TV tapi gak mungkin juga. Laptop gak mungkin segitu besar juga. Buku, tapi kok kegedean kayaknya bukan ya. Rasanya aku tahu. Oke, Dev, tebak Dev. Rasanya itu papan tulis. Apakah benar? Wah. Wow. Oke, selanjutnya. Wih, ini gambar apa ya? Ini kayak ada telinganya gitu. Telinganya tapi warnanya kuning deh. Tapi kan tadi clue-nya benda-benda. Iya, benda-benda yang ada di sekolah. Sunny bisa tebak gak? Dua telinga. Gak mungkin binatang juga ya di sekolah. Gak mungkin. Oh, apa ini tas ransel seperti kita ya? Oh iya mungkin, bisa juga. Oke. Pakai tas ransel. Wih, benar. Oke, gambar selanjutnya. Wah, ini kayak ada lancip-lancipnya gitu ya. Lancip dan bawahnya itu seperti persegi panjang deh. Iya, kayak ada wadahnya kayak botol gitu ya. Haha. Apa ini alat untuk ini, kitek, untuk kuku. Oh, ngapain ada di sekolah tuh? Iya, gak mungkin di sekolah ya. Bukanlah. Oh, aku tahu deh kayaknya ini. Ini untuk kita merekatkan barang. Ini adalah lem. Oh. Betul ya. Apakah teman-teman di rumah juga benar nebaknya? Oke, lanjut ya. Yang terakhir nih. Wah, ini sih gampang. Gampang lah. Pasti teman-teman juga bisa tebak ya. Barang ini ya juga digunakan sehari-hari soalnya. Sehari-hari ya? Mm-mm. Oke, kita tebak sama-sama ya di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bolpen! Oke, ada lagi? Wih. Padahal aku mau main lagi. Ya, apa-apa. Nanti kan kita bisa main lagi waktu istirahat. Oh iya ya? Iya, benar juga. Kok gitu kelasnya udah mau mulai. Kita ke kelas yuk. Oke, okay. Let's go. Ada sukacita di tempat ini karena Yesus hadir. Yuk, kakak undang kalian semua untuk nari bersama. There you go. Haleluya.
ada yang dapat memisahkan kita. Hallelujah. Come on everybody, let's invite Jesus into our homes. I want everyone to march like this. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. To the right. Turn around. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Get ready to point. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Turn around, everybody say. Waktu istirahat. Aku capek sekali waktu baca. Bikin gimana? Ngantuk sih. Tadi susah gak? Susah banget. Iya. Meskipun susah tapi ingat teman-teman. Kita ini harus memberikan yang terbaik. Kita ini harus jadi God's top agent. Ingat kan? God's top agent. God's top agent. Apa ya itu? Kok aku gak ngerti ya? Oh, kamu gak tahu ya. God's top agent. Itu ya kayak orang yang pakai baju hitam, pakai kacamata hitam, dan pakai jas. Ya, seperti security guard. Ya. Nah, Sam, maksudmu kita harus jadi security guard di gereja? Ya ampun, Sani, bukan kayak gitu. Itu kan secret agent yang kayak di film-film. Bukan yang kayak itu kan. Tadi aku bilang kita ini jadi God's top agent, bukan seperti agen-agen yang di movie, bukan kayak gitu. Oh, bentar-bentar. Rasanya aku tahu deh, top agent itu rasanya kayak mamaku. Mamaku itu menang hadiah karena berhasil menjual rumah dan apartemen yang paling banyak. Ya ampun, bukan kayak gitu teman-teman. Gimana daripada kita menebak-nebak, kita dengar firman aja. Dari kakak Eagle Kids hari ini, oke? Oke, oke. Oke, yuk kita dengar. I want everyone to worship Jesus. Let us close our eyes. Let's invite him to this place right now. On the mountaintop, you are here. Night full of tears. Are you? When I do the right, you love me, Lord.
I love you, Lord. Thank you for being here for each and every one of us. Thank you for your blessing. Now they're going, now that we're going to listen to your words, please bless us. Please give us the heart to want to listen. Open our ears, open our hearts, Lord. Be here with us, be present with us. Thank you, Lord, for today. In your name we pray. In Jesus' name, amen. Kak Monique di sini bawa sesuatu nih. What is that? Apa ini? Ya, ini rumah. Ya, setiap kita pasti tinggal di sebuah rumah. Entah itu apartemen, pasti punya namanya tempat tinggal. Benar? Ya, apa sih fungsi rumah? Rumah itu fungsinya banyak ya, biar kita gak kepanasan, biar kita bisa tidur dengan nyenyak. Tapi ada satu fungsi, salah satunya adalah rumah itu berfungsi untuk tempat kita belajar, bertumbuh, dan mengalami perubahan. Maksudnya apa? Maksudnya, kamu ini percaya deh, setiap kita gak langsung bisa lari, atau bisa melakukan memasak, atau banyak hal gitu ya. Tapi Kak Moni percaya, kalian diawali dari sesuatu yang gak bisa. Dari yang dulunya cuma nangis aja, cuma butuh pertolongan, harus dibantu dengan orang tua atau siapapun. Tapi di rumah kita bertumbuh, ya gak lama-kelamaan kita bisa sendiri melakukan apa sendiri, bisa kancing baju, bisa memakai sepatu, yaitu yang namanya pertumbuhan. Rumah itu tempat kita mengalami pertumbuhan dan perubahan. Nah, tapi saat ini kita ini semua anak-anak Eagle Kids juga punya rumah rohani loh. Ya, yaitu yang namanya Eagle Kids ya. Dan Eagle Kids adalah rumah kita. Semua katakan gini, Eagle Kids is my home. Yuk. Ya, Eagle Kids is my home. Eagle Kids itu adalah rumah, rumah di mana kita juga sama, kita belajar, kita mengalami pertumbuhan, semakin hari semakin mengerti apa sih yang jadi tujuan kita di Eagle Kids ini. Apa sih, kenapa sih kok aku ada di Eagle Kids? Pasti kakak percaya Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kalian semuanya ini. Kenapa ada di Eagle Kids? Nah ya, dan Eagle Kids itu punya yang namanya visi. Apa itu kak visi? Visi adalah sesuatu yang akan dicapai, sesuatu yang ingin dicapai. Dan Eagle Kids punya visi. Nah ini ya, kita mau jadikan ini sebagai bukan hafalan, tapi ini jadi reminder buat setiap kita. Kita ada di Eagle Kids ini untuk apa sih? Yaitu to make every child God's top agent. Yuk, sekali lagi ya. Walaupun panjang, pelan-pelan ya. Kita mau katakan ini sebagai apa, supaya kita ingat bahwa kita ini punya tujuan di Eagle Kids, yaitu apa? To make every child God's top agent. Sekali lagi, to make every child God's top agent. Ya, kita ini adalah God's top agent. Berarti artinya apa? Kita semua ini adalah agen-agennya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kita mau sama-sama belajar ya. Tadi kita divisinya dikatakan to make every child, setiap daripada kita apa? Ya, benar. God's top agent. Ya, yuk kita mau sama-sama ya belajar God's dulu ya. Yang pertama kita belajar tentang God's. Oke. Tuhan itu memilih setiap kita. Ya, seperti tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yuk, sama-sama dibuka ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yuk, baca sama-sama ya. 1 2 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang
ajaib ya. Setiap kita itu Tuhan pilih. Ya, enggak kebetulan kita berada di Eagle Kids, enggak kebetulan Tuhan memilih setiap kita ada di rumah ini, itu Tuhan yang punya rencana di dalam setiap kita. Every child, setiap daripada kita, ya. Nah, kita mau sama-sama apa sih yang kita mau lakukan ketika kita Tuhan sudah memilih setiap kita untuk menjadi God's top agent, kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita, ya. Kita rindu untuk, karena kita ini spesial, kita ini umat kepunyaan Allah, tadi dikatakan kan di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita semua ini kepunyaan Allah. Tuhan memilih setiap kita itu bukan suatu kebetulan. Dan karena Tuhan begitu cintanya buat kita, sehingga Tuhan memilih setiap kita. Ya, sama seperti kisah di Alkitab berikut, di mana seorang ini dipilih Tuhan secara luar biasa untuk menjadi agennya Tuhan. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 41. Yusuf. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi Sungai Nil. Tampaklah dari Sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam Sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan 7 bulir yang bernas dan berisi yang tadi. Lalu terjagalah Firaun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun. Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu. Masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami, ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian, Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Tuhan memilih Yusuf dari antara saudara-saudaranya untuk menjadi pemimpin di Mesir. Perhatikan, Yusuf, dia bisa menjadi agen Tuhan yang berhasil menyelesaikan misi Tuhan karena dia memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Yusuf melakukan tugasnya sebagai pelayan dengan sangat baik. Ketika dia ada di rumah Potifar, dia tidak malas-malesan, tapi semua dilakukan dengan sebaik-baiknya sampai Potifar mempercayakan segala harta bendanya. Yusuf tetap melakukan yang terbaik
walau keadaan tidak baik. Yusuf memilih untuk lari ketika istri Potifar mengganggunya. Walau kesempatan ada dan Yusuf tahu kalau dia mau, dia bisa mendapat banyak keuntungan. Yusuf tetap memilih untuk melakukan yang benar walaupun sulit. Yusuf tidak menyombongkan diri waktu jadi penguasa di Mesir. Bahkan ia mampu mengampuni saudara-saudaranya. Nah, dari cerita tadi, cerita tentang Yusuf, Yusuf itu dipilih oleh Tuhan. Ya, Yusuf adalah pilihan Tuhan. Kenapa sih? Bisa saja Tuhan memilih saudara-saudaranya, enggak memilih Yusuf. Tapi kenapa Tuhan memilih seseorang yang bernama Yusuf? Karena Tuhan punya rencana atas Yusuf untuk menjadi agent-agentnya Tuhan. Sama halnya dengan kita, ya. Ketika Tuhan memilih kita, kita pun juga bisa loh menjadi seperti Yusuf-Yusuf gitu ya. Dan ketika, apa sih yang membedakan Yusuf itu ketika dia mengartikan, ketika Fir'aun ya, ketika Fir'aun meminta untuk mengartikan mimpi daripada Fir'aun, Yusuf bisa mengartikannya. Dan Fir'aun pun mengakui bahwa ada roh Tuhan di dalam Yusuf ya. Nah, itulah Tuhan itu memilih, itu enggak main-main. Tuhan itu memilih setiap kita itu untuk satu sebuah tujuan ya. Dan ayo kita mau sama-sama ketika Tuhan memilih setiap kita, kita berada di Eagle Kids. Ayo kita mau melakukan apa yang terbaik, apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Kita enggak mau main-main dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan gitu ya. Lalu yang kedua, tadi apa, to make every child God's top agent ya. Kalau yang namanya top itu berarti enggak biasa-biasa, enggak kaleng-kaleng ya enggak. Yang namanya top itu berarti bukanlah agent-agent yang biasa, tapi agent yang top. Apa maksudnya? Maksudnya kita ini adalah orang-orang yang berbeda, punya karakter yang beda dengan dunia ini. Ya, seperti tadi cerita tentang Yusuf. Yusuf berbeda loh dengan orang-orang, bahkan dengan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf melakukan yang terbaik ya, meskipun keadaannya enggak enak, keadaannya membuat dia malas, tapi dia tetap melakukan yang terbaik. Ketika di rumah Potifar pun dia tetap melakukan yang terbaik. Ya enggak? Bahkan dia pun juga apa, punya kasih. Terbukti apa? Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya kembali, dia mau mengampuni loh. Ya. Dan dia, Yusuf adalah orang yang setia. Walaupun dia banyak diperlakukan enggak enak, tapi dia tetap melakukannya, tetap melakukan dengan setia walaupun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ya, dan kita mau sama-sama belajar seperti Yusuf. Dalam kehidupan sehari bisa, ketika kalian di sekolah ya, atau kalian kan sekarang sudah sekolah gitu ya, masuk sekolah on-site. Teman-teman kalian pada nyontek. Pada ayo sudah nyontek aja, ini susah, nyontek aja. Tapi kita sebagai top agent, God's top agent, kita mau sama-sama kita yuk rindu sama-sama untuk berbuat sesuatu yang berbeda. Kalau teman-teman yang lain pada nyontek, teman-teman yang lain berbuat curang, berbuat yang enggak benar, tapi kita sebagai God's top agent-nya Tuhan, kita mau melakukan yang namanya kejujuran. Kita beda dengan mereka, ya. Lalu contohnya lagi, misalkan pada saat kalian ibadah Eagle Kids, CG Kids, mungkin kadang-kadang merasa malas, kadang merasa bosan. Tapi sebagai God's top agent-nya Tuhan, kita mau dengan setia melakukannya. Dengan seperti itu apa? Karakter Kristus, kesetiaan itu ada. Orang lain tanpa kita menceritakan, orang lain itu bisa melihat bahwa ada karakter Kristus di dalam diri kita. Ya. Lalu contohnya lagi, misalkan ketika kalian berhasil melakukan sesuatu, atau bahkan kalian juara, lalu gak ada yang memuji. Atau bahkan misalkan kalian sering dibully atau sering diejek. Tapi kalian memilih untuk sabar. Sabar untuk tenang, gak marah-marah, ya punya kesabaran, bisa menguasai diri. Itu loh yang namanya good
karakter. Ya, kalau kita bilang bahwa kita ini adalah top agentnya Tuhan, maka kita ini punya karakter yang baik. We have a good character. Ya, kita berarti berbeda dengan dunia. Orang lain bisa melihat dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya. Dan yuk kita mau sama-sama ya, kita mau jadi beda dengan orang-orang itu. Dan percayalah, orang ketika orang melihat apa yang kita lakukan, mereka juga akan terberkati. Oh iya ya, ternyata beda ya si dia ini. Ternyata beda ya, misalkan si Joko, ternyata beda ya. Dia melakukan sesuatu yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa ada Tuhan di dalam karakter Kristus itu ada di dalam dirinya. Gitu ya. Yuk kita mau sama-sama belajar seperti Yusuf yang punya karakter yang baik, karakter sehingga jadi berkat. Bahkan Tuhan memilih dia menjadi petinggi di Mesir, gitu ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, yaitu apa? God's top agent, ya. Nah nih, siapa yang sudah yang pernah melihat film ini? Atau kak, aku nggak tahu kak, apa itu kak, jadul banget? Atau ini? Nah ya, ini adalah film-film tentang misi, ya. Film-film tentang dimana itu tadi gambar tentang Mission Impossible dan Incredible ya. Itu misi, mereka punya tugas untuk melakukan sesuatu. Nah sama, kita ini semua, tunjuk kita ya, kita juga punya tugas khusus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ya. Yaitu apa tugas kita? Yuk kita sama-sama buka ya, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yuk kita mau buka sama-sama ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ini loh misi yang Tuhan kasih, tugas yang Tuhan kasih buat setiap kita. Tugas khusus yang Tuhan berikan di dalam itu, yaitu apa? Yaitu menjadi pemberita-pemberita Injil. Jadi menjadi saluran menceritakan kebaikan Tuhan, ya, membawa kabar keselamatan bagi semua orang, ya. Tuhan punya misi buat kita, kita punya dikasih tugas secara pribadi, satu demi satu, setiap kita itu punya tugas yang sama, yaitu apa? Membawa mereka itu untuk kenal dengan Tuhan Yesus. Ya, yuk kita mulai saat ini mulai berpikir, oh kak, aku sudah Kristen dari kecil kak. Kak, aku sudah, keluargaku semua sudah kenal Tuhan, sudah datang ke gereja semua. Yuk kita mulai ingat, mungkin ada saudara-saudara kita yang jauh, sepupu, atau teman-teman di sekolah, atau teman main kalian di les ya. Kita, yuk kita sebagai agent-agentnya Tuhan ya, kita punya tugas, yaitu apa? Beritakan ya, simple kok cara memberitakan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan tuh, ceritakan aja kebaikan-kebaikan Tuhan. Pasti siap kita tuh sering ditolong oleh Tuhan, benar? Ceritakan itu. Itu juga sebagai salah satu cara kita ini jadi saksi. Kita ini menceritakan apa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan orang lain jadi terberkati. Bahkan gak menutup kemungkinan meskipun kalian masih kecil, bahkan kalian bisa berdoa untuk keselamatan orang tua atau kakek nenek kalian, oma opa kalian, bisa loh. Karena apa? You are God's top agent. Ya. Yuk kita mau sama-sama jadikan Eagle Kids ini sebagai rumah
ya. Eagle Kids ini, Eagle Kids is my home. Sama-sama katakan, Eagle Kids is my home. Ya, Eagle Kids is my home. Jadikan Eagle Kids ini sebagai rumah. Rumah untuk apa? Rumah untuk setiap kita melakukan apa sih yang kalau Tuhan sudah memilih kita di Eagle Kids, lalu kita mau melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan yang terbaik, ya. Lalu yang kedua, Eagle Kids is my home. Yang kedua, kita mau punya karakter seperti karakter Kristus. Ya, tadi top gitu ya, kalau bicara top, kita mau punya karakter seperti karakter Kristus, karakter yang berbeda dengan dunia ini. Lalu yang ketiga, bah, kita jadikan Eagle Kids ini sebagai rumah untuk banyak jiwa mengenal sama Tuhan. Lewat apa? Ya lewat kita. Lewat setiap kita ini, kalian semuanya, gak peduli usia berapa, kita semua punya tugas. Dan di rumah inilah kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh. Yaitu apa? Eagle Kids is my home. Sama-sama katakan ini, I'm God's top agent. Yuk sama-sama ya, 1, 2, 3. I'm God's top agent. Sekali lagi, Kak Moni gak akan bosan-bosan ngomong tentang ini. 1, 2, 3. I'm God's top agent. Ya, kita mau sama-sama hidupi ini. Visi Eagle Kids itu adalah visi kita semuanya. Bukan hanya visi gereja, bukan hanya visinya gembala aja, bukan hanya visinya CGL-CGL ya kalian, tapi visi kita semua, yaitu apa? To make every child God's top agent. Yuk kita mau sama-sama yuk. Kita mau bersuka cita karena kita berada di rumah yang tepat. Gitu ya, kita punya tugas. Kita excited melakukan tugas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ya. Yuk kita sama-sama. Kalian bisa berdiri. Kita mau memujikan God's top agent. Ya, yuk kita sama-sama yuk. Nyanyi sama-sama ya. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah. Semuanya katakan apa? Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Sekali lagi katakan, I'm God's top agent. Iya, berbanggalah. You are God's top agent. We are God's top agent. Yuk sama-sama berdoa ya. Kita mau hidupi visi ini. Kita mau menjadi God's top agent. God's top agentnya Tuhan. Ya, yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu kami ada di tempat ini. Eagle Kids adalah tempat terbaik buat siap kami untuk bertumbuh. Eagle Kids adalah tempat yang terbaik buat siap kami untuk kami diproses menjadi seperti Engkau. Punya karakter seperti karakter Kristus. Tuhan, dan terlebih lagi kami mau memberitakan kebaikan-Mu buat setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau. Pakai siap kami Tuhan. Kami, meskipun kami masih kecil, kami kadang gak tahu apa-apa yang harus kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Allah itu ada dalam setiap kami. Satu kerinduan kami, kami hanya ingin melakukan bagian kami. Kalau Kau sudah memilih kami di tempat ini, di Eagle Kids, kami mau melakukan bagian kami sebagai God's top agent, God's top agent-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai siap kami semuanya tidak terkecuali. Dan kami mau menyelesaikan visi ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kalian boleh angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasihnya melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Boleh menyertai kalian semuanya, mulai hari ini sampai minggu depan dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau akan terus-menerus dibawa Tuhan naik, engkau akan terus-menerus menjadi God's top agent, God's top agent-nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday and God bless you.
Wah, sekarang kita udah paham kan apa artinya God Stop Agent? Iya nih, aku juga mengerti sekarang kalau kita harus menjadi God Stop Agent yang paling luar biasa. Gak cuma mendengarkan aja, tapi menjadi pelaku firman-Nya. I'm God Stop Agent. Yippee, ternyata aku juga bisa God Stop Agent loh. Dan aku akan memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. I'm God Stop Agent. Nah gitu dong. Nah mulai sekarang kita ini akan jadi saksi-saksinya Tuhan. Kita mau kabarkan Injil kepada teman-teman kita. Oke? Okay? Okay. I'm God Stop Agent. Yuk katakan sama-sama. I'm God Stop Agent. Jangan lupa ya teman-teman di rumah untuk jadi God Stop Agent. Dan jangan lewatkan karena minggu depan kita masih ada Eagle Kids Online Service yang paling luar biasa. Kalau gitu sampai di sini dulu ya. Bye. Bye-bye. God bless you. God bless you.